akhirnya dapat paket lagi dari Hill yang isinya adalah produknya yang paling baru, yaitu Hill Foamwork. Nah, kayak gini nih luarnya. Apa sih nih Hill Foamwork anyway? Nah, Hill Foamwork adalah foaming cleanser terbaru dengan pH yang rendah, jadi tidak merusak skin barrier. Nih, banyak deskripsinya di box dan juga di kertas yang ada di setiap pembelian. Nah, kalau penasaran bisa langsung ke webnya ya, ada di description box. Selain itu, Hill tuh doyan banget ngasih freebies yang super bagus. Ini ada anduk muka yang lembut banget, dan ini adalah stiker. Nah, stikernya ini lucu banget deh. Ada zodiak dan juga ada huruf-huruf, jadi bisa ditaruh namanya. Nah, your journey to achieve strong and healthy skin starts here. Ya, kita lihat ya isinya ya. Produk terbaru dari Hill, which is Foamwork. Nah, Foamwork ini adalah foaming cleanser dengan pH 5-6, jadi cenderung rendah ya pH-nya ya. Dan ini dia tetap seperti yang Hill bilang, no fragrance and simple alcohol. Nah, nanti ingredientsnya bisa baca langsung di blog ya. Ini ya adalah foaming cleanser with no LSS or SLES, yang tentu dia calm, soothing, dan ini dia bisa mengtreat acne dan wound healing benefit. Jadi kayak bekas-bekas acne katanya bisa diperbaiki. Also ada green tea-nya juga dan polyglutamic acid. Saran nih dalamnya gimana? Tentu packagingnya sleek seperti Hill as usual. Kita lihat, oh Hill, you've done it again. Nah, bisa dilihat kalau di sini botolnya berbentuk pump dan ada keterangan singkat di bagian belakang termasuk expired date. Jadi nggak usah bingung kapan dia expired. Kita dibuka, ush, isinya foam, fluffy fluffy foam. Ini tuh foamnya lembut banget ya, dan gampang banget untuk diratakan. Tuh lihat, all foam in my hands. Oke, abis ini kita cuci bersih, dan hasilnya kulit lembut dan enak banget sih dipegang, gak bikin kering gitu. Again, totally nice job, Hill. Terima kasih udah membuat produk yang super oke ini.